Itu belum sih, cuma dia selalu anti-anti. Kayak yang tadi aku bilang, kalau mau cuci muka segala macam, mau tidur selalu buka. Dia bilang, awas ya, hilang ya. Awas kamu hilang. Enggak kok, ini panggil lagi gitu kan. Terus kalau syuting kalau bisa gak usah dibuka, kata dia gitu. Loh kalau adegannya gak pas, karakternya gak pas, udah kalau ditegur baru buka, kalau gak jangan dibuka dulu. Dia selalu anti-anti gitu terus. Kalau perbedaan signifikannya tuh masih kayak belum kelihatan ya, karena mungkin karena baru 2 hari, terus rasa juga paling kayak setiap orang yang ketemu selamat ya, iya makasih. Terus paling sekarang kayak, aduh pulang ke rumah udah ada istri gitu kan, pulang ke rumah udah ada yang siapin makanan. Kayak kemarin tuh pulang cepet syuting, pulang ke rumah udah dibikinin ikan bakar sama dia, kayak wah enak banget. Terus mau berangkat pagi, dia kebetulan tadi pagi syuting juga, mau berangkat pagi sebelum dia berangkat udah disiapin juga. Yang biasanya harus siapin sendiri, berangkat sendiri, jadi kayak wah ini ada yang nyiapin nih gitu. Terus paling kayak harus terbiasa pakai cincin. Ini yang lucunya adalah kalau setiap mau pulang, mau cuci muka segala macam buka dulu, mau makan buka dulu. Sampai dia bilang, udah gak usah dibuka-buka, pakai-pakai aja terus, karena emang risih kan sebelumnya. Jadi harus ngebiasain yang pakai-pakai kayak gini dulu.